Jika diketahui f inverse x per 1 sama dengan 2 min 4 x per x min 3, maka nilai f min 3 sama dengan, oke, kita gunakan definisi dari inverse. Definisi inverse yang kita gunakan itu y sama dengan fx, maka f inverse y sama dengan x. Kita gunakan definisi yang ini. Maka yang f inverse yang atas kita peroleh seperti ini, f inverse x plus 1 sama dengan 2 min 4x per x min 3. Maka kita ubah menjadi f 2 min 4x per x min 3 sama dengan x plus 1. Jadi ubah ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang ditanyakan di soal adalah f min 3. Sedangkan fungsi f yang kita miliki adalah ini. Maka kita tinggal samakan aja. Jadi f 2 min 4x per x min 3. F-nya kita coret, kita peroleh min 3 sama dengan 2 min 4x per x min 3. Kita kalikan ke sini. Dapat min 3x, min 3 kalikan x, min 3x. Min 3 kalikan min 3, dapat plus 9. Sama dengan 2 min 4x. Min 4x-nya kita pindah ruas, dapat 4x min 3x sama dengan 2 kurangi 9. Dapat x sama dengan negatif 7. Ya. Oke, karena x-nya udah dapat negatif 7, maka f min 3 sama dengan x plus 1. Berarti f min 3 sama dengan min 7 ditambah 1. Hasilnya min 6. Oke, hasilnya min 6. Jawabannya yang C.